Guys, jumpa lagi dengan saya Ed Nganjuk Channel. Kali ini saya lagi nyantai sore hari di persawahan, guys, sambil ngalirin tanaman padi ini. Oh ya guys, yang belum subscribe jangan lupa tombol subscribe sebelah kanan bawah. Kalau yang sudah subscribe, tombol like saja itu gambar jempol, guys. Dan komennya juga ketunggu, guys. Ini di daerah di Desa Talang, Kecamatan Rejosa, Kabupaten Nganjuk, lagi musim tanam padi, guys. Ini bibitnya besok pagi ditanam ini. Yang ini udah umur 5 hari ini. Anginnya dari selatan kenceng, guys. Kayak mau musim kemarau nih anginnya. Ya, beginilah suasana sore hari di area persawahan, guys. Ya, sana itu Desa Melora, itu pom bensin Melora. Yang situ Desa Ngangkatan, sana Mloko Legi, guys. Dan ujung sana Desa Jender itu. Ini rata-rata tanamannya padi sekitar umur 6 hari, guys. Tiap hari masih ada yang nanam, maksudnya nggak bisa bersamaan gitu nanamnya. Selatan itu masih ada orang lembur traktor, guys. Biasanya itu kalau di lembur besok paginya udah ditanam, makanya di lembur. Yang ini baru tadi siang nanamnya padi. Dari selatan kencang banget anginnya. Airnya deras banget, guys. Itu Desa Melora sudah dan maghrib. Airnya itu tadi dari sini. Persawahan Desa Talang. Nah itu, guys, warnanya langitnya bagus, guys, kayak api merah itu.
pemandangannya di sore hari. Video saya selanjutnya, semoga Anda sehat selalu dan diberi rezeki yang lancar, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.